Jadi kita buat. Wahai Zulfikar bin Arifin, saya nikahkan engkau dengan seorang perempuan bernama Nita binti Basri. Walinya telah mewakilkan kepada saya amanah cincin emas dan seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nita, anaknya binti Basri. Rasanya nikah di kantor polisi enak. Bahagia aja. Bagaimana pelayanan di pihak kepolisian sendiri? Apakah memperluas untuk fasilitasnya atau seperti apa? Bagus. Gimana pelayanannya pihak kepolisian sendiri? Baik. Baik ya? Sudah berapa lama di? Jalan 5 bulan hukuman nih. Kemarin kasus apa pak? Tidak, baru pertama kali. Anda kasus apa kemarin kan lagi? 365. Pencurian dengan kejelas. Oh, pencurian dengan kejelas. Tapi kita sudah menjalin istri berapa lama dengan istri ini? Sudah lama. Sudah berapa lama merencanakan untuk menikah memang? Sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Penjara ya. Ketunda. Sudah nih, saya hidup satu kali baru masuk kok. Belum istri mencium, belum baru cium, cium. Betul. Jadi Polsek Manggala dalam hal ini kami dengan beberapa rekan menikahkan salah seorang tahanan atas nama Sur dalam kasus 365 atau pencurian dengan kekerasan. Tadi tapi atas dasar persetujuan kedua orang tua mempelai. Kemudian kenapa sampai kami nikahkan? Karena kedua belah pihak sudah ada persetujuan lebih awal sebelum tersangka ini melakukan suatu kejahatan di luar. Dan pada saat itu sudah sepakat semua, dan pada saat melakukan langsung kita amankan. Dan sesuai dengan harinya keluarganya sudah ada juga, sehingga kita nikahkan di aula Polsek Manggala. Seperti apa jalannya proses pernikahan itu? Kalau proses jalannya pernikahan tadi memang kita agak ketat terkait dengan adanya pandemi. Jadi kita batasi ada 10 orang dari pihak perempuan, 10 orang dari pihak laki-laki. Kemudian dinikahkan di Masjid Polsek Manggala sesuai dengan prokes. Selanjutnya kedua mempelai ini pada saat setelah pernikahan kami tetap lanjutkan lagi proses penahanan di luar tahanan Polsek Manggala. Berapa pelaku sendiri terancam berapa tahun? Kalau pelaku bulan kemarin itu melakukan suatu curas ancaman pasal 365, kemudian ancamannya 5 tahun. Ada bapak pun galong. Galong, iya. Masuk. Apa ini? Kasihan kamu. Kau.